Si pekat yang digelar petugas kepolisian Polres Wajo, Sulawesi Selatan berhasil menggerebek markas judi yang kerap meresahkan masyarakat. Bersama barang bukti uang dan dadu judi serta sejumlah senjata tajam, polisi mengamankan 26 pelaku judi, 15 orang diantaranya adalah wanita. Panik dan berusaha kabur. Beginilah aksi para pelaku judi yang panik saat mengetahui lokasi tempat mereka berjudi digerebek polisi. Namun apa daya, upaya melancarkan jurus langka seribu pun sirna saat Reskrim Polres Wajo berhasil mengepung para penjudi di Desa Kalosi, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Dari operasi ini, polisi mengamankan 11 orang pria dan 15 wanita pelaku judi beserta uang hasil judi, telepon genggam, dan alat kontrasepsi. Berdasarkan laporan dari masyarakat tersebut atau informasi dari masyarakat tersebut, kita menindaklanjuti dan meninjau langsung dan berhasil mengamankan ada beberapa pelaku perjudian dan ditemukan ada 7 badik dan ada beberapa wanita yang kami amankan. Yang ditemukan di situ ada alat kontrasepsi. Petugas kepolisian dari Satuan Reskrim Polres Wajo akan terus melakukan operasi ketertiban pekat lipu yang digelar serentak untuk menciptakan Kamtibmas. Julkipli Natsir, Wajo, Sulawesi Selatan.